audio. Oke, assalamualaikum. Lanjut di part 2. Ini tadi udah setting, maksudnya setting dari segi setir, terus perseneleng, sama ya lihat spare part apa aja yang menempel di sini, terus dirasakan sama dia perbedaannya gimana, waktu dinaiki gimana, nyaman apa tidak. Ternyata tadi minta ganti ban ini kasih ban V-Rubber nih. Nah, disuruh ganti ini karena bumpy. Mingsli tadi guys setat jari. Aku enggak ngerti belas hasilnya mbah iki mbah. Yang penting diturutin apa kata joki supaya nanti dia nyaman, insyaallah dapat time yang terbaik. Support. Nup. Terus nanti juga apa? Nanti dikenalkan ke Supersonic untuk naik lagi. Gimana settingannya? Kemarin kan udah di setting di lanut, terus dibawa pulang kembali karena ada sedikit tak cocokan dari pihak Amrayong dan Ebon. Tadi jelasin sama Mr. Soleh agar diganti spare partnya, ban, terus ada baterai sama apa kemarin ecu, bahan bakar juga ada yang kotor sedikit lah, kontaminasi, ada kotoran kayak apa ya kemarin ya, kotoran lah seperti kerak-kerak gitu, disuruh bersihkan itu kemarin. Jadi sekarang udah disiapkan lagi, nanti apa yang di ajak naik situ lagi, gimana perbedaannya, apa harus rubah lagi dari segi spare part untuk setting nanti, karena ini hamin satu sudah mepet, besok sudah penyisian di IDW. Jadi sekarang pemantapan, besok sudah ready, kita gas, maka besok ada hasil yang terbaik. Kita juga adaptasi untuk kemauan mereka. Kalau dibilang rewel sih enggak, karena mungkin mereka kurang nyaman dan perbedaannya di Thailand gimana. Jadi mereka menyesuaikan juga sepeda di sini, bedanya apa harus disamakan sama sana, sedikit banyak lah agar dia nyaman dan bisa menciptakan time yang terbaik di motor yang dinaiki nanti. Oh, dia tanya. Bannya harus semua pakai V-Rubber yang di join dari motor jok. Oh. Airdrop. Jalan foto. Bingung foto ini upload. Ini diganti sama krunya Mas Mati. Ah, mau ganti V-Rubber.
Nah, ini kondisi super opennya. Nah, sudah diganti kan? Ban belakangnya sudah diganti. Loh, ini baru. Ini request dari Am kemarin harus wajib ganti ban yang dibawa dari Thailand. Kalau enggak pakai ban ini dia enggak mau naikin katanya. Terus ban depan juga loh. Ganti, suruh ganti. Sama ini mana nancap mesin yang satunya. Udah, ban bakar juga sudah dicek. Ada perubahan banyak iPhone. Yang luar. Yang tayaknya. Oh, iya sih, kurang kumpul. Kurang kumpul. Oke. Diceng. Tidak masalah. Oke, mari kita bersihkan lagi, cleaning. Dilihat dia bersih apa enggak. Nah, ini tinggal kumpul. Ini requestnya iPhone kemarin sama Am, suruh ganti. Oke. Gula. No. Suruh lihat apakah ada kurang apa enggak. Am. Ada yang kurang apa enggak? Kemarin requestnya ban. Baterai sudah di-charge kan? Udah. Nah, kok cek hari kok mikir apa ya? Bunyi cek enggak berapa sekarang? Ada amper toh. Ke luar bet. Mana dia minta foto untuk upload di Instagram. Good. Sudah cukup berarti ini kata armai. Toilet. Nih. Ini boleh toilet ay. Entry. No. Hah. No. Ay. Hah. Pakai. Okay. Thank you. Okay. Yes. Dirty. I'm sorry. Sudah selesai. Habis ke toilet. Katanya motornya udah enak nih, tinggal nanti udah selesai requestnya Arm Rayong sama iPhone, udah selesai requestnya tinggal nanti dirakit lagi, kita persiapan setting nanti supaya tidak ada kendala lagi, terus dicek lagi. Mas An mau ngecek apa dulu? Mas An cek injektor sama baterai juga mesin. Oh mesin. Ini Mas An-nya Pak Kate mau bantu. Nah, ini dicek semua. Sarapan oleh Ahmad mau kayak
Bang Mumet sama Mumet. Tuh, Lumen. Kalian numpai. Tulangi. Oh, bosnya diajari joki sama Ebon. Kurang dingklu. Gobek-gobek. Kata mereka, kalau mereka sih pakai kopling langsung di kayak tadi enak langsung, kalau bos ilham kayak tadi wih motor kayak gini. Mas Mati juga cek MX200 anjar. Ngumpul di pompa dulu depan belakang. Tadi dia cek Ebon katanya kok gembos kurang angin. Jadi tinggal pengecekan sama pasang pot yang belum terpasang, nanti kita langsung stop. Ini dibersihkan yang sistem pengkabutan. Terus Mas Mati juga dikasih tahu Mas Aan gimana caranya. Sama-sama belajar, sama-sama melengkapi. Mas An, kemarin trouble-nya apa aja Mas An motor ini Mas An? Mohon maaf ya. Yang gini kayak di injektornya kotor. Oh, injektor kotor, terus apalagi Mas? Kotor sama ban bakar. Iya, komposisi ban bakarnya salah. Salah. Ada yang salah. Jadi enggak mau kebakar ya. Terus sama baterai ya kemarin ya Mas An ya? Iya, baterainya juga habis. Sempat ngetas kemarin. Sudah dicekin semua. Terus semoga maksimal nanti. Karena kalau enggak ada hal seperti itu kita tidak bisa belajar. Pokoknya belajar dari pengalaman. Alhamdulillah ini sudah dicek Mas Aan dari injektor, terus komposisi ban bakar sama baterai kemarin posisi habis. Sekarang udah diceki semua, baterai sudah dicas, tinggal rakit, nanti tinggal setting, kita berangkat besok.
Sabtu Minggu siap battle insyaallah. Oke, tunggu kelanjutannya video di channel Piloter. Jangan lupa subscribe, tombol klik lonceng, serta nantikan video kita yang terbaru. Oke.